yang jumlahnya cukup banyak dan ditangani oleh expert semua dan ditangani oleh para ahli semua, di mana desainernya adalah Bapak Haji Sumantoro. Beliau adalah alumni ITB yang sangat cukup dikenal di kawasan Nusantara ini, dan juga teman-teman lain seperti dari sipil, dari konstruksi, dari elektrikal dan sebagainya, sehingga dalam pembangunan ini merupakan suatu kesan yang sangat luar biasa. Yang tadinya tidak kenal akhirnya jadi saling mengenal, yang tadinya tidak saling akhirnya semuanya jadi kompak, dan akhirnya persaudaraan di antara kita sangat tinggi sekali. Dulu saya ikut sama-sama grup beliau, Pak. Alhamdulillah beliau ketemu lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Sejarah singkat yang akan kami sampaikan. Pertama kali masjid ini dibangun tahun 1986 oleh para pendahulu kita yang mungkin sekarang masih ada beberapa teman yang menjadi saksi sejarah pada waktu pembangunan tahun 86. Berikutnya adalah